Jelang pilkada, spanduk pasangan calon mulai bertebaran di sepanjang jalan Pekanbaru. Namun spanduk dipasang pada pohon di sepanjang jalan Pekanbaru yang mengurangi kualitas estetika lingkungan. Kampanye politik di Pekanbaru semakin terasa dengan mulai bertebarannya spanduk calon kepala daerah di sepanjang jalan Pekanbaru. Namun spanduk dipasang pada pohon di sepanjang jalan Pekanbaru yang mengurangi kualitas estetika lingkungan. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal mengatakan pemasangan poster ataupun spanduk harus dipasang pada tempat yang seharusnya. Kan elemen-elemen masyarakat yang sudah ada manfaatkan relawan-relawan itu. Jadi poster, baliho, spanduk itu pasang pada tempatnya. Contoh, kita punya relawan, di rumah-rumah relawan. Itu mungkin di pagar-pagar relawan yang tidak merusak estetika, tidak merusak pandangan mata, sehingga pilkada berjalan dengan lurus, masyarakat bisa menikmati dengan baik. Dihimbau kepada pasangan calon untuk memperhatikan pemasangan spanduk supaya tidak merusak permukaan pohon serta mengurangi estetika lingkungan. Yesika dan Sugiarto melaporkan.